ikannya merah guys, cuman nggak begitu strong. Ada sih yang strong, nanti kita tunjukkan ya, yang strong yang mana, yang nggak strong yang mana. Hari ini kita akan mereview ikan koi superan. Untuk jenisnya ada kohaku sama unika. Ikannya ada di belakang itu guys, lagi diangkat sama unika. Mari kita lihat. Ikan ini ada kohaku sama tancu kohaku. Bodinya mantap-mantap. Habis ini kita ukur dan kita perlihatkan kualitas ikannya. Cek sebil. Sebil mas, bentar. Perlihatkan. Iku petal yo. Petal. Guys, resikonya karantina di akuarium ya seperti ini guys. Jadi natap pojokannya, padahal nggak ada yang ini. Udah dikasih ini loh guys. Aman. Tapi kok masih lompat pedal ya? Di sana ikannya yang akan kita review guys. Kita lihat sebentar. Ini full kohaku ya, yang full pertama ya. Kohaku. Ada beberapa tanjung. Oh iya teman-teman, kita juga biasa live di Instagram itu setiap hari Sabtu jam 3 sore. Itu bisa langsung beli di situ ya. Saat kita live. Kohakunya lumayan merah ya, ada yang strong, ada yang merah biasa guys. Ya. Aeratornya pinggirin dulu Mbak Nita. Ya. Ini size-nya, habis ini kita ukur, kita review di bak bulat guys. Bodinya ada yang bodi-bodi impor, bodi-bodi torpedo, dan semua ikan ini layak untuk dibesarkan. Ikannya merah guys, cuman tidak begitu strong. Ada sih yang strong, nanti kita tunjukkan ya, yang strong yang mana, yang nggak strong yang mana. Jadi biar teman-teman kalau beli tidak kecewa. Contoh di sini, kalau di kamera kadang-kadang bisa membohongi mata kita guys. Yang strong itu tancunya, lihatin bud, tancunya itu bud. Nah ini strong guys, ini merahnya strong banget ini. Terus yang gak strong bud, itu bud. Ini tidak strong guys, di kamera pun kelihatan bedanya. Ini tidak strong, yang tancu tadi strong. Ini strong, ini strong guys. Maruten ini 3 step ini strong. Ini merah tapi merah biasa. Tunjukkan Mas Putra. Nah, ini merah tapi merah biasa guys. 45. Bodinya oke guys. Cuman ikan ini kayak memudar di bagian kepalanya. Ayo Mas Putra. Bagian kepala sama belakangnya itu memudar guys. Moga-moga ntar kita karantina bisa pulih ya guys. Gila guys, bagian kepalanya memudar guys. Sama yang belakang. 40 berapa? 45. 45 cm ini guys. Jadi merahnya itu ada yang memudar. Kondisikan bud. Ini guys, memudar guys. Sama kepalanya. Tadi enggak, merahnya itu enggak halus. Merah gitu enggak. 1 juta rupiah, 45 cm. Kohaku. Putihnya bersih, cuma merahnya kurang sempurna guys.
Semuanya kohaku, guys. 36. 36? Iya. 36 cm, guys. Untuk 36 cm ini kita jual di harga 450.000, guys. 450.000 36 cm. Naikkan, Bud. Seperti ini ikannya, guys. Ikan ini size berapa, Mas Putra? 40. 40 cm. Kohaku, guys. Angkatan, Bud. Untuk size 40 cm ini kita jual di harga 750.000. Putihnya bersih, merahnya halus. Cuma enggak terlalu strong. Ini, guys. 750.000, 40 cm. Ikan berikutnya kohaku Fuji Benny, guys. Size berapa, Bud? 42. 42 cm. Merahnya halus, putihnya bersih, guys. Cuma enggak terlalu strong ini bodinya. 42 cm, size-nya harganya 750. Oke, Bud, lepaskan, Bud. 750, guys. Kohaku 34 cm ya? Iya. Ayo, Bud, tunjukkan, Bud. Ini lumayan strong, guys. 34 cm. Ini harganya 400.000, guys. 400.000. Ini bisa jumbo, pangkal ekornya tebel. Ayo, Bud, tunjukkan, Bud. Tebel. Miring, Bud. Nah, pangkal ekornya tebel, guys. Merahnya lumayan strong kalau yang ini. Kisaya 39. 39 cm, guys. Ini polanya enak dilihat. Polanya yang ini enak dilihat, guys. Cuma merahnya kurang strong. Jangan khawatir bagi kalian yang mempunyai ikan kurang merah, guys. Kalian bisa memberi makan makanan yang bikin merah, yaitu yang mengandung spirulina. Silakan, Mas Putra, diangkat, Mas Putra. Polanya enak ini. Ini betina. Putihnya bersih, merahnya kurang strong, guys. Kurang lurus, Bud. Nah, ini pola-pola enak. Harganya 750 juga, guys. Yang ini 750.000. Kurang naik, Mas Putra. Oke, seperti ini ya polanya. Silakan di screenshot bagi yang minat. 36 cm. Backlight ya, Bud. Ini polanya lebih enak lagi dilihat. Maruten kohaku. Mas Putra, angkatan, Mas. 36? 36. 36 cm ini, guys. Untuk harganya 850.000. Pernah ikut. Ini, guys, kualitasnya, guys. Merahnya tidak strong ya, guys, tapi bodinya bagus, guys. Pangkal ekor tebel. Pangkal ekor tebel. Potensi jumbo. Ikan berikutnya ini kohaku lagi 40 cm, guys. 40 cm. Ayo, Bud. Petongatusewu, guys. Petongatusewu. Kohaku 40 cm. Polanya juga enak. Size besar 700.000. Biasanya petongatusewu oleh iwak polosan. Iki oleh iwak dua warna, guys. Kohaku. Ikan berikutnya size-nya berapa, Bud? 42. 42. Ayo, Bud. 42 cm. Ini kepalanya juga gini, guys. Tidak sempurna, guys. Atau mudah, Bud. Jadi ada bekasnya memudar. Warnanya memudar, guys. Ini 600.000, guys.
42 cm. Oke, buat lepaskan, Bud. 600.000. Kohaku 39 cm. Polanya enak, merahnya biasa, guys. Merahnya enggak istimewa, hanya merah-merah biasa. Hey, Bud. Polanya enak ya, Bud, ya? Iya. Ini harganya 700.000, guys. 30 berapa? 39. 39 cm. 700.000. Kohaku Kuchi Benny 38 cm. 38, guys. 700.000, guys, ini, guys. 700.000. Polanya juga enak. Kuchi Benny Kohaku 700.000. Size 38 cm ya. Yeah. Ikan berikutnya Kohaku lagi female 41 cm. Ini harganya 850.000. Put, angkatan, Put. 50, guys. Polanya enak ini, guys. Kuchi Benny Kohaku, kurang lurus, Put. Nah. 850.000, silakan di screenshot ya, guys. Kohaku merah strong, size 38 cm. Ini merah strong, guys. Ini harganya 700.000. Rata-rata harganya segitu, guys. Segini, Bud. 700.000 rupiah. Kohaku size 40 cm. Ini yang kita bilang tadi merahnya enggak strong ya, Bud, ya? Iya. Merahnya biasa, guys. Ini 40 cm kita jual 650.000. Martin Kohaku 40 cm. Merahnya strong, guys. Martin 3 step ini merahnya strong. Tapi putihnya kurang bersih, kurang putih maksudnya, masih mangkak, guys. Ini kita jual di harga 850.000. Magang lagi, guys. Kayak pejantan cocok ini, guys. Maruten Kohaku size 35. 35 cm. Cuman di kepalanya itu merahnya agak pudar, guys. Tapi strong ya warna merahnya ya. Iya. 700.000. Size berapa, Bud? 35. 35. 700.000, guys. Murah meriah ya, guys. Kohaku, guys, 44 cm. Polanya enak, guys. Lihat. Tanggal ekor juga tebel. Ini di harga 1 juta, guys. 44 cm. Oke, Bud. Merahnya enggak strong ya, guys. Ikan berikutnya ini Kohaku lagi, guys. Ayo, Bud, angkat, Bud. Solid backpack yang ada angkat, Bud. Size berapa, Bud? 35. 35, guys. Motor jadi dulu, Bud. 400.000, guys. Merah strong 35 cm. Kohaku 3 step 40 BU. Putihnya bersih, tanggal ekor tebel, bakal jumbo. Untuk ikan ini harganya 850.000, guys. Ini, guys, bodinya, guys, long step. Kohaku body torpedo 45 cm. 45, guys. Body torpedo. Satu juta. Torpedo, guys, bodinya, guys. 1 juta, guys. Kohaku 39 cm. Merahnya strong.
Merahnya strong guys, 39 cm. Ini kena harga 850.000. Meternya juga enak dilihat. Oke guys. Maruten Kuaku 35 cm. 450.000 guys. Kuaku 35 cm ada bocor dikit guys. 35 cm telung step. Harganya 350 aja guys yang ini guys. Ini Doitsu Kuaku guys, Maruten 3 step, merahnya strong. Harganya piro gini? 650. Ses piro? 34. 34. Tuh guys, walus guys. Strong banget ikannya. 650 aja guys. Bodi tinggal uspakan aja ya guys. Doit cuma nih guys. 35 cm wabangnya strong. Halus. 500.000 guys. Jantan. Yo, ceklani wangi lho. Kasar. 500.000 guys. Yang mau cetak gua aku. Ini ada jantan merah strong. Oke, Bud. Gua aku 43 cm. Angkatan, Bud. Ini putihnya bersih, guys. Putihnya bersih, size-nya 43 cm. Tanju ori, cuman merahnya depan itu yang ini loh. Ini kurang strong ya. Iya. Terus ada warna yang memudar. 40 berapa, Bud? 43. 1.200 guys. Seperti ini 1.200. 1.200 saja. Makanya sama dengan itu guys. Harusnya lagi muka-muka merah ini kepala ibu so balik sempurna ya guys. Tancu kuaku 39 cm 38 1,2 angkatan ini, Bud. Ini guys tancunya guys halus, cuma warnanya kurang putih ya, karena ini mil alias jantan. 1,2 guys harganya. Oke, Bud. Tanggal ekor tebel, jadi ikannya bakal jumbo. 35 yang satu 36 800-an, cuma kalau diambil semua 700-an. Ini semua full kuaku guys. Tunggu ya, kita mau ngangkat ikan ujiba. Ujibanya keren-keren, patternnya pattern ikan istimewa guys. Kita ukur tes ujibannya, nanti kita langsung review untuk harganya guys.